Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persahabatan dari saya Ahmad Aska Al-Zaini. Di video kali ini saya ingin mendapatkan komentar atau pendapat kalian tentang viralnya polemik nasab. Berikut video yang akan saya putar, yaitu video dari Kiai Imaduddin Usman Al Bantani. Imaduddin Usman Al Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunia dua orang bahwa Habib Pahlawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbah karena suatu hal bahwa Pahlawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Pahlawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Pahlawi ini keturunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya aku yakin dunia dua orang bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bagaimana guys pendapat Anda? Kalau dikutip dari video tadi ya, secara isi yaitu ulama sedunia berfatwa bahwa Pahlawi adalah keturunan baginda Nabi, Kiai Imaduddin Usman tidak akan percaya. Monggo silahkan komentar di video ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak menyinggung dari polemik nasab dari sana dan sini, tapi saya hanya cuman minta pendapat Anda di kolom komentar. Komentarlah dengan bijak dan baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.